Klaim bonus $100 dengan daftar Binance di sini. Bagi sobat yang mengalami kesulitan untuk daftar Binance, silahkan buka Google Chrome-nya karena memang tidak ada lagi di Play Store dan di tempat lain-lain ya. Jadi di sini kalian masuk setting di Google Chrome kalian, kemudian pilih privacy and security. Kemudian kalian scroll paling bawah. Di sini ada use secure DNS atau gunakan DNS aman ya kalau bahasa Indonesianya. Tinggal di switch aja, di on kan, diklik. Kemudian pilih provider yang lain. Di sini pilih Google DNS atau public DNS. Setelah itu kita kembali ke home dari Google Chrome-nya. Sobat bisa klik di deskripsi video ini, kemudian klik daftar Binance. Oke, link-nya sudah terbuka. Kalian bisa klik sebelah kiri untuk buka di Google Chrome. Ini sebenarnya sudah terbuka ya, di situ juga bisa kok. Kemudian kita cek ke sebagian ini dan klik next. Kemudian verifikasi email. Ini adalah kode untuk verifikasinya. 78. Oke, selanjutnya buat password masing-masing. Jika di tampilan Google Chrome kalian ada tulisan seperti ini, pilih yes, kemudian kalian isi kodenya secara manual. Oke, di sini sobat bisa langsung download aplikasinya. Kemudian kita install aplikasinya. Bagi kalian yang belum punya akun toko kripto juga bisa daftar toko kripto menggunakan link yang saya berikan di deskripsi video. Kalian akan mendapatkan benefit diskon 20% untuk biaya transaksi selamanya. Jadi toko kripto ini adalah versi exchange lokalnya dari Binance yang resmi ada di Indonesia. Jadi sobat bisa melakukan deposit dan withdraw melalui akun toko kripto. Kita buka aplikasi Binance-nya. Bagi kalian yang baru, pilih baru. Bagi kalian yang sudah punya pengalaman di kripto, bisa pilih paling bawah. Saya contohkan sebagai pengguna baru. Pada bagian ini, kita pilih login ya, karena kita sudah punya akun. Kemudian masukkan email kalian yang tadi, dan pilih next. Silakan cek email kalian untuk kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi pada email kalian. Lanjutkan dengan verifikasi KYC. Di sini kita pilih continue atau lanjutkan, pilih Indonesia dan lanjutkan. Siapkan KTP kalian untuk verifikasi, kemudian lanjutkan. Silakan isi data diri lengkap kalian ya, termasuk nomor HP-nya, semua harus sesuai dengan KTP. Kalau sudah klik lanjutkan dan kalian foto KTP, dilanjutkan lagi dengan verifikasi wajah. Pastikan kalian berada di tempat yang terang. Kalau bisa kalian lakukannya di outdoor ya, karena foto yang buram itu menyebabkan proses KYC-nya akan menjadi lebih lama. Setelah proses KYC-nya selesai, kalian bisa mendapatkan reward 100 USDT. Untuk proses verifikasi KYC, ada yang membutuhkan waktu 1 jam kurang, ada yang butuh 1 hari, jadi kalian tinggal tunggu saja. Kemudian kalian bisa klik menu sebelah kiri atas logo Binance-nya, kemudian di sini pilih reward hoops. Pada bagian ini, kalian tinggal menyelesaikan tugas yang tersedia untuk mendapatkan total rewards-nya itu adalah $100 ya, $20, $30, dan $50. Bagi sobat yang sudah berhasil mendaftar Binance, bantu saya dengan cara like dan komentar di video ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan video edukasi trading kripto. Sampai jumpa kembali, salam sobat VisTV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.